Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya karya Al-Imam Isma'il bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Damiski. Beliau populer dengan sebutan Abu Nawas. Nama beliau adalah Al-Hasan bin Hani bin Abdul bin Sabah bin Abdullah. Disebutkan kepada beliau namanya Abu Nawas Al-Bisri. Ayah beliau adalah penduduk Damsyik, termasuk tentaranya Marwan bin Muhammad. Kemudian pindah ke daerah Ahwaz, kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jalban, dan lahirlah Abu Nawas ini dan anak yang lainnya bernama Abu Ma'an. Kemudian Abu Nawas pindah ke Busra. Di sana belajar adab kepada Abu Zaid bin Abu Ubaidah. Dia membaca kitabnya Imam Sibawaih, belajar kepada Khalaf Al-Ahmar, dan menemani Yunus bin Hubeb Ad-Dobbi yang ahli ilmu. Al-Qadi Ibnu Kholikan berkata, Abu Nawas pernah menemani Abu Usama dan Ulbah bin Al-Habbab Al-Kufi dan belajar adab darinya. Abu Nawas meriwayatkan hadis dari Ashar bin Sa'id, Muhammad bin Zaid, Muhammad bin Salma, Abdul Wahid Zaid, Mu'tamir bin Sulaiman, dan Yahya Al-Qattan. Yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Katsir As-Sayrafi, yang menceritakan dari Abu Nawas ada banyak ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Jahid, dan Gundar. Termasuk hadis yang terkenal dari Abu Nawas adalah yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Katsir As-Sayrafi, dari Muhammad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ongkosnya surga." Muhammad bin Ibrahim berkata, "Menjelang meninggalnya Abu Nawas kami masuk kepadanya." Kemudian Salih bin Ali Al-Hasimi berkata, "Wahai Abu Ali, julukan Abu Nawas, hari ini adalah hari terakhirmu dari hari-hari dunia dan hari awalmu dari hari-hari akhirat. Di antara dirimu dengan Allah terdapat kesalahan, maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dari amal-amalmu." Abu Nawas berkata, "Engkau menakut-nakuti kepada Allah." Kemudian Salih berkata, "Bacakanlah hadis sanad kepadaku." Kemudian Abu Nawas membacakannya. "Telah menceritakan kepadaku Hammad bin Salamah dari Yazid Ar-Raqasi dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai syafaat, dan sesungguhnya aku menyimpan syafaatku kugunakan untuk menolong orang-orang yang berdosa besar dari umatku di hari kiamat nanti." Kemudian Abu Nawas berkata, "Apakah engkau tidak melihat bahwa aku adalah sebagian dari mereka?" Dari Sulaim bin Mansur berkata, "Aku melihat Abu Nawas dalam majlisnya ayahku menangis dengan tangisan yang sangat." Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya aku berharap semoga Allah tidak menyiksamu selamanya setelah tangisan ini." Kemudian Abu Nawas bersyair, "Tiadalah aku menangis di majlisnya Mansur karena rindu akan surga dan bidadari, juga bukan karena kubur serta teror-terornya, juga bukan karena tiupan sangkakala, juga bukan karena neraka beserta belenggunya, juga bukan karena tiadanya pertolongan dan ketidakadilan, tetapi tangisanku sebab menangisnya syahdan dengan tangisannya dia menjaga diriku dari bencana." Kemudian Abu Nawas berkata, "Sesungguhnya tangisanku ini disebabkan karena menangisnya pemuda yang ada di samping ayahmu ini. Dia adalah seorang anak kecil yang tampan, mendengarkan ceramah kemudian menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla." Muhammad bin Abi Umar berkata, "Aku pernah mendengar Abu Nawas berkata, demi Allah, aku tidak pernah membuka celanaku untuk perkara yang haram sama sekali.
Muhammad bin Amin bin Harun ar-Rasyid berkata kepada Abu Nawas, "Engkau ini adalah orang zindik." Abu Nawas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana bisa begitu? Padahal aku berkata, aku melakukan sholat 5 waktu pada waktunya, dan aku bersyahadat dengan mengesakan Allah sebagai orang yang tunduk. Aku memperbagus mandiku ketika aku sedang jinabat. Jika ada orang miskin yang mendatangiku, maka aku tidak menolaknya." Ar-Rabi dan yang lainnya berkata dari Imam Asy-Syafi'i, "Ketika Abu Nawas akan meninggal, kami masuk dan dia sedang merelakan dirinya untuk meninggal. Kami berkata kepadanya, 'Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari ini?' Kemudian Abu Nawas berkata, 'Dosa-dosaku sangatlah besar ketika kubarengkan dengan ampunanmu, wahai Tuhanku, maka adalah ampunanmu yang lebih besar. Engkau senantiasa menjadi zat yang mengampuni dosa-dosa, juga senantiasa berbuat baik, mengampuni, memberi anugerah dan juga memuliakan. Jikalau engkau tidak menyengaja kepada iblis yang ahli ibadah, maka bagaimanakah dan dia telah menyesatkan pilihanmu, yaitu Adam." Kisah tersebut diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir. Dan dalam riwayatnya, Ibnu Asakir disebutkan, sebagian ulama berkata, "Aku melihat Abu Nawas dalam mimpi, dia dalam keadaan yang indah, nikmat dan agung. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Apa yang telah Allah lakukan terhadapmu?' Abu Nawas berkata, 'Dia telah mengampuniku.' Apa sebabnya? Padahal dulu engkau telah mencampuri hidup dengan banyak melakukan dosa-dosa terhadap dirimu sendiri," tanyaku. Beliau menjawab, "Suatu malam ada seorang lelaki soleh datang ke kuburan. Dia menggelar surbannya, kemudian sholat 2 rakaat. Yang dalam 2 rakaat tersebut dia membaca surat Al-Ikhlas banyak 2000 kali. Kemudian menghadiahkan pahala bacaan tersebut untuk semua ahli kubur. Dan aku termasuk dalam jumlahnya ahli kubur itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuniku. Wallahu a'lam." Dikisahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Ad-Damiski. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.